أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم لا يصدون عن السبيل لا يصدون عن السبيل ويحسبون أن صدق الله العظيم A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin as salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di awal tadi kita baru saja mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Itu dari surah Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf Az ayat 37. Ayat ya? 37. Mungkin bisa sedikit dijelaskan uh, artinya Ustaz Syam. Surah Az-Zukhruf ini uh, salah satu yang membongkar rahasia strategi setan Bu strategi setan bagaimana setan menggoda manusia ketika di dunia. Jadi seluruh rahasia iblis, seluruh rahasia setan itu sudah diungkap oleh Al-Qur'an. Akan tetapi ayat 36, ayat sebelum ini menyatakan bahwasanya manusia itu sudah dikasih tahu bahwa setan itu musuhnya tapi tetap menjadikan setan sahab, sebagai sahabatnya. Akhirnya, ketika setan sudah menjadi temennya, fahuakorin, fahualahu korin, setan menjadi korinnya, pendampingnya. Kemana-mana dia pergi ada setan temenin dia. Karena manusia sendiri yang mau, manusia sendiri yang minta. Akhirnya apa? Ketika di hari kiamat, setan ini akan berkhutbah bahwasanya saya bukan saya yang membuat kamu masuk neraka. Saya cuma menggoda kamu. Allah juga menjanjikan kamu, tapi kamu lebih memilih janji saya. Bukan jadi kembali lagi, Allah. Kembali lagi kepada manusianya Pak Ustadz Kembali Ustad lagi ya, kepada ya, manusianya. karena setan kan cuma menggoda. Ya, ya, yang ya, melakukan ya. dosa siapa? Manusia. Iya, jadi jangan salahkan setan. Enak aja kata setan. <laughs> yang ngelakuin dulu gue disalahin katanya. Walaupun yang nyuruh tetap Iti setan set yang juga. Eh, enak aja bukan. Saya barusan yang ngomong Pak Ustadz. <laughs> ya Allah Pak Ustadz mau bisa ngomong begitu. Nih Pak Ustadz nih, hari ini kita kedatangan bintang tamu dua orang nih. Oh dua orang? Dua orang, ada laki-laki ah. dan wanita. Yang kabarnya mereka insya Allah... Sebentar lagi akan menikah. Amin. amin. Tepuk tangan dong bu. Amin. Ada siapa aja? Di sebelah kanan saya ada Galih Ginanjar. Assalamualaikum Galih. Apa kabar? Baik, baik. Tepuk tangan lu buat Galih bu. Gimana kabar? Sehat? sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Kapan rencananya? Insya Allah tahun ini. Iya. Yeah. Amin, Lati. amin. Berarti bulan? Mau tahu? <guluh> nah, akhir tahun ini makanya amin, tahun amin, 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 mudah ya. amin Mudah-mudahan ya Nah mudah. di sebelah kiri saya ada calonnya Ada Kumalasari. Assalamualaikum Kumala Sari. Gimana Halo. kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Kesibukannya gimana sekarang nih? Ya alhamdulillah lumayan Sekarang lumayan, ya? makin lebih banyak lagi Oh gitu Ya termasuk uh, ngurusin perkaranya Gali juga Oh gitu Ini uh, kan awal-awal kayaknya udah Harusnya bukannya awal-awal tahun Sekarang kok belum ya? nanti kita bahas iya. ya, oh, iya, siap. nanti kita bahas. Oh, <laughs> rencananya awal tahun. bukan rencananya awal tahun, mundur-mundur. Mundur. tapi ngomongin masalah tunda-tunda, mungkin banyak juga kejadian yang suka nunda-nunda, pak Ustaz. banyak orang menunda karena Mohon maaf, uh -uh. belum tahu aturannya. betul. bahwa sebenarnya sesuatu yang cepat itu lebih banyak pahalanya. nah, ini masya Allah nah, nih karena kejadian. apalagi yang namanya pernikahan, Betul. jangan pernah menunda pernikahan. Hmm. Dikuatirkan nanti ada godaan di situ. betul. jadi bukan cuma hanya itu, sedekah iya. juga suka begitu sazati so -so. ya. nih ibu-ibu pernah ngerasain? enggak bu? Waktu misalnya mau sedekah nih itu kotak amal masih jauh bu, seandainya bu niatnya 100 ribu. Ya, masih 100 meter tuh bu. Udah tinggal 50 meter turun, 50 ribu. Pernah bu ngerasain begitu bu? Eh, udah tinggal semeter turun jadi tinggal seribu <laughs> yang dimasukin. Bener gak bu? Suka menunda-nunda akhirnya mikir-mikir akhirnya nggak jadi. Tapi apa bener Pak Ustadz katanya dengar-dengar kalau suka nunda itu adalah campur tangan setan. Iya, malah malah jadi bisa bikin kita jadi ada musibah ini juga. Ini ini usaha setan untuk menggagalkan. Ih. dengan cara menunda-nunda-nunda, hingga lupa nanti orang. Ih, nauzubillah cuma nauzubillah nih. itu di Surah Zuhruf tadi uh -huh. sebenarnya salah satu strateginya itu menunda-nunda. Iya Allah nih, ayo pelajaran buat semuanya nih. Hari ini yang kita bahas temanya adalah tunggu apalagi. Nah loh, nih jamaahnya dari mana aja sih sekalian deh. Bu, ibu yang sebelah kiri saya jamaahnya dari mana ibu? Dari mana ibu? Uuuh. Dari majelis talim apa? Ini kita tanyain ya. Dari mana bu majelis talim? al -Huriyah. Al -Huriyah. Bandung. Bandung. Ah, masya Allah. Tepuk tangan <laughs> dong buat jamaah dari Bandung. Dia nunggu, nunggu. tanya pertanyaannya apa? Oh iya. Kau kita iya. coba tanya. <laughs> iya. Yang belakang saya ini coba nih perwakilan ibu dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim At Takwa Jakarta Selatan. Atakwa Jakarta Selatan deket dong, Jeket. Assalamualaikum. Wah deket, tinggal nyebrang doang dari Mampang sini. Iya Bu ya? Hah? Alhamdulillah. Enggak, enggak mau terima Ibu enggak ini. Enggak mau terima, kenapa Ibu enggak terima? Kenapa Ibu? Asami. Wah Ibu ngena, ngenalin majelis talim dia sendiri. Saskima Polri. Polri ada atakwa ini. Oh dah, kasih mereka rapat dulu. Nanti kalau saya baru kasih tahu kita. Silakan urus sendiri <tuk> majelis talim. Apa yang mau diperkenalkan <tuk> <tuk> ya. <tuk> Selanjutnya di sebelah kanan saya ada yang biru. Ada berarti dari yang dari Polri tadi. Ada juga yang dari Bandung ya Bu ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu udah datang ke Islam itu indah tepuk tangan lu dong buat ibu-ibu yang udah datang ke sini. Buat jamaah yang di rumah senang banget ya. Nih, kita akan bahas satu persatu tentang tema kita hari ini adalah tunggu apa lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki, benarkah jika kebaikan ditunda setan berusaha berperan hingga terjadi musibah? Bener nggak Bu? Bener nggak? Bener apa bener? Masih ragu kan? Ragu nggak Bu? Mau nggak ragu? dengerin tausiahnya Ustaz Zaki. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Hey, hey. Oh jamaah. Hey, hey. Alhamdulillah.